Di Naraga Operasi Patolodaya 2020, petugas polisi ti Polres Cimahi boga tarekahan unik nalika nyamperkeun warga. Eta ketak teh nyaeta ngabagikeun masker ka warga jeung nu tarumpak kendaraan di Leuweuk Lembang, Kabupaten Bandung Barat, poe sarasa nu anyar kaliwat. Galibna operasi patulodaya teh mangrupa razia, tapi anu dilakonan ku petugas ti Polres Cimahi mah beda deui. Saban anggota ngabagikeun masker ka warga anu aya di Leuweuk Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Lianti ka warga anu lalempang, eta ketak ngabagikeun masker teh ditujukeun oge ka para padagang jeung nu tarumpak kendaraan boh motor boh mobil. Eta kagiatan ngabagikeun masker teh dilakonan pikeun nyinglar sumebarna virus corona atawa COVID-19 anu kiwari masih jadi pasualan anu pikasieuneun pikeun masyarakat. Eta ketak teh dibagiakeun kalawan HD ku warga. Siang hari ini kami dari Polres Cimahi dan juga Polsek Lembang melakukan upaya untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Kita membagi-bagikan masker di daerah Kota Lembang. Sasarannya adalah para penjual makanan, pejalan kaki, dan juga pengendara, baik mobil maupun sepeda motor yang melintas di Kota Lembang, baik pendatang maupun masyarakat setempat. Harapannya dengan kita membagikan masker ini, kesadaran masyarakat untuk menggunakan masker semakin tinggi dan juga dapat mengurangi terjadinya penyebaran COVID-19. Polri hebat. Kita support Polri. Mantap. Dalam tugas terima kasih. Masyarakat. Hebat. Polri. Jadi apa yang dilakukan apa senang itu Oh, bagus banget. Dan lanjutkan. Maliwatan eta ketak ngabagikeun masker teh dipiharep bisa ngageuing kasadar masyarakat karena pentingna make masker nalika aya di saluareun imah. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.